السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu fitrah kepada manusia, jin maupun haiwan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini untuk mencintai, mengasihi tanah air, tempat ataupun kawasan yang didiami. Sebagai contoh, kita melihat kepada seekor burung yang mana Allah ciptakan seekor burung ini dan Allah campakkan dalam naluri perasaan seekor burung ialah perasaan kasih dan cinta kepada sarangnya. Oleh sebab itu jugalah sebagai seorang manusia yang Allah ciptakan manusia ini dan Allah campakkan dalam hati manusia perasaan cinta dan kasih kepada negara. Namun pada realiti pada hari ini amat mendukacitakan kita. Justru ini kita melihat dan memperhatikan bahawa remaja ataupun masyarakat umum khususnya kurang menunjukkan semangat cintakan negara ataupun kurang menunjukkan semangat patriotism. Hal ini dapat kita lihat kerana di Malaysia, di negara kita ini, berlakunya pelbagai isu ataupun masalah-masalah yang boleh mengganggu-gugat kedaulatan negara dan boleh merosakkan imej negara kita Malaysia. Apabila berlakunya hal-hal demikian, masyarakat pada hari ini, remaja pada hari ini ambil mudah dan juga tidak menghadirkan rasa sensitif terhadap isu-isu yang berlaku. Kalau kita melihat kebelakangan ini, berlakunya isu menterbalikkan bendera Malaysia ataupun isu mempermainkan simbolik logo jata negara ataupun isu mempertikaikan hak kedudukan Raja-Raja Melayu. Ini semualah masalah-masalah dan juga isu yang boleh mengganggu-gugat kedaulatan negara kita. Justru itulah saya ingin mengajak kepada sahabat di luar sana untuk sama-sama kita memberikan kesedaran kepada diri kita, seterusnya memberi kesedaran kepada keluarga dan masyarakat di luar sana untuk kesedaran kepentingan untuk mencintai negara, untuk menghayati lebih dalam lagi semangat patriotism di antara kita semua. Di dalam Islam, mencintai negara ini adalah perkara yang terpuji dan juga amat dituntut oleh syarak kita. Sebagaimana yang telah ditauladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa hijrah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala keluar daripada Mekah menuju ke Madinah, maka dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling ke Mekah kembali dan telah terungkap satu ungkapan yang telah direkodkan oleh para sahabat. Ungkapan yang tersebut yang berbunyi: ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni mink ma sakantu ghairat. Yang bermaksud, alangkah baiknya dirimu wahai Mekah, ma atyabaki min baladin, adakah baiknya memenuhi Mekah daripada hak lain. Wa ahabbaki ilayya, dan aku amat mencintaimu. Walaula anna qaumi akhrajuni mink, kalaulah tidak kerana kaumku yang mengeluarkanku daripada Mekah ini, masakan tu ghaira, maka aku tidak akan tinggal diami melainkan mu wahai Mekahul Mukarramah. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan taladan kepada kita untuk mencintai dan mengasihi tanah air dan kawasan yang kita diami ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memupuk nilai-nilai untuk semangat patriotism ataupun semangat cintakan negara ini ialah, yang pertama sekali, mengenali dan juga menjaga identiti negara. Ini perlu. Identiti negara ini, di negara mana-mana sekalipun terdapat identitinya tersendiri. Identiti ini merupakan tanda ataupun simbolik terhadap sesebuah negara. Begitu juga dengan Malaysia, mempunyai simbolik ataupun identiti tersendiri. Boleh kita katakan bahawa bendera Malaysia, lagu kebangsaan, jata negara, logo-logo dan sebagainya, ni yang menjadi sebagai satu simbolik kepada negara kita. Sebagai contoh, bendera
yang mana kita sentiasa kibar dan julang di antara di acara-acara Olimpik, sukan-sukan dunia, sukan-sukan negara. Yang mana tujuan kita mengibarkan bendera tanda kebanggaan kita terhadap Malaysia, yang menjadi simbolik bahawa pemain ini adalah daripada Malaysia. Ini kebanggaan kita. Justru itulah untuk mengenali identiti negara ini perlu untuk kita sematkan dalam jiwa kita dan mengenali apakah identiti dan juga simbolik kepada negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah memperanankan diri kita sebagai rakyat Malaysia. Apa posisi kita terhadap kedudukan kita sekarang ini di Malaysia? Sebagai seorang pelajar, seorang guru, seorang pekerja dan sebagai seorang menteri, masing-masing ada peranan ataupun tanggungjawab yang perlu dilaksanakan demi menjaga keselamatan, demi menjaga keharmonian, demi menjaga nama baik Malaysia. Yang ketiga ialah kita mendepani golongan-golongan yang cuba untuk memperlekehkan kedaulatan negara kita. Kalau kita melihat sehari dua kebelakangan ini ialah isu-isu yang mempamerkan kepada dunia luar hakikat isu-isu ataupun masalah-masalah yang berlaku di Malaysia kurang benar ataupun tidak jelas. Ini adalah satu cara yang dipermainkan oleh setengah golongan dan setengah pihak yang boleh mencemarkan nama baik Malaysia. Justru itulah saya ingin mengajak kepada semua yang ada untuk kita sebagai rakyat Malaysia secara tidak langsung menjadi ejen penerang kepada masyarakat, masyarakat umum ataupun masyarakat dunia khususnya, demi menjelaskan perkara yang sebenar, perkara yang berlaku di sebenar di negara kita, menjelaskan kepada masyarakat dunia demi menjaga nama baik dan tidak menimbulkan fitnah ataupun menimbulkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dijelaskan kepada masyarakat dunia. Oleh itulah, ayo sama-sama kita rakyat Malaysia jaga nama baik Malaysia dan laksanakan peranan diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia demi kebanggaan, demi kejayaan dan demi pembangunan negara kita maju dan terus maju ke hadapan. Maka dengan itu sajalah kali ini. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.